Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial yang ketiga. Kita akan melanjutkan membuat majalah. Yang pertama-tama, ini adalah file yang sudah kita buat, tugas dari Gianluigi. Gianluigi, kasih majalah Gianluigi, Luigi masih. Ini jepeknya, ini mentahnya. Saya akan buka mentahnya dulu. No, ini ada iklan apa namanya? Iklan kuliner ini tidak terbaca karena backgroundnya gelap, kemudian tagnya juga gelap. Ini kesalahan ya. Jadi kita pilih font apa warna-warna tagnya itu yang kontras dengan loh. Kunci di warnanya kita pilih yang kontras dengan warna ungu atau biru, itu adalah kuning mungkin. Kuning ini. Coba dulu. Ini tetap tetap tidak bisa terbaca. Ini ya. Nah, ini tidak bisa terbaca. Jadi backgroundnya ini ada masalah pada background. Yang kita akan kita ganti adalah warna backgroundnya kalau begitu. Background kita mana ini, Mas? Ini ya. Nah, ini kita ganti atau kita buang saja. Dengan mengganti empat layer lagi, beri nama background, taruh di bawah, kemudian pilih ini gradient tool dan pilih warna ini. Dua warna mungkin ini, tarik aja seperti ini. Tarik ini, atau tarik gini, tarik gini, atau tarik gini ya, terserah, atau tarik begini. Nah, ini juga bagus. Yang penting bisa terbaca. Kemudian ini terlalu masuk ya, ini aduh maaf, Ctrl Z, yang tag ini. Oh, dikunci. Cara apa ini? Cara membuat ya. Nah. Ya, terlalu ke sini. Kemudian, nah, ini sudah. Kalau sudah kita save. Kemudian kita akan jepek dulu ini. File. Save as, kemudian pilih, maaf, kita cek dulu image file size, pastikan resolusinya 300, yang ini oke, mengikuti dan oke, kemudian file save as, sini kita jadikan JPEG, nomor berapa ini mas? 14. Dan save, overwrite ganti dengan yang baru, oke ya. Kalau sudah kita punya file JPEG-JPEG ini, nah ini,
maka kita akan tata yang ini sudah tidak kita butuhkan, kita close. Kemudian file new ini baru ya, namanya cetak halaman 1 atau halaman A gitu ya, cetak halaman A. Kemudian ukurannya international paper, kamu pilih A3 sekarang, dua kalinya A4, A3. Ini tetap 300 pixel per inch dan OK. Kemudian kita akan balik kanvasnya menjadi tidur seperti ini. Sekarang ini pasangan mana Mas Anu kertasmu? Kertas nomor. Nah, kalau hilang kita sulit menentukan ya. Coba dikoret-coret, coba buat coret-coretan. Pause dulu. Jadi kita dapati dari kertas coret-coret itu ada halaman seperti ini. Yang pertama halaman A dan yang kedua halaman B baliknya. Yang ini adalah A ya, ini dokumen kita cetak halaman A ini ya. Maka kita ambil ini, kita temukan angka 14 sama 43. 14 sama 43 kita tarik. Tahan, kemudian sampai keluar dokumennya seperti ini, kita lepaskan di sini. Kita minimize ini. Ya, tarik ini ya. Ini adalah halaman 13. Tata gini, kemudian close. Tinggal yang ini. Ini halaman 43, ini yang close. Nah, kalau plek gini berarti ukuranmu sudah sama ya, plek lah ya, plek ya. Kalau lebih besar maka ukuranmu salah berarti. Atau lebih kecil maka resolusi di sini itu tidak sama biasanya. Ini resolusi ini. A4-nya dulu. Oke. Maka ini akan kita simpan. Pastikan ini jangan terlalu ke tepi, jangan terlalu ke tepi karena ini nanti akan dipotong kalau sama percetakannya biasanya. Kemudian ini juga jangan terlalu nepi ya, pokoknya jangan terlalu ke tepi. Karena ini di lipatannya akan sulit dibaca kalau nempel ke lipatannya. Ini halaman cetak halaman A sudah selesai, kita simpan. Nah, ini cetak halaman, kemudian bentuk JPEG. Oke, dan save. Kita tinggikan 12. Oke. Sekarang yang halaman 13 sama 44. Ya. Ya, 13 sama 44. Enggak ngikuti video saya jadi protes. Ngadapnya ke belakang. Dan kalau keliru tip saya suruh ulang loh ya, cetak ulang. Itu kesalahanmu berarti. Kita kan sudah menentukan halaman kemarin. Yang sini 14 sudah, kita balik B sekarang. Nah, ini ya. 44-nya, halaman 44 ada di sebelah sini. Nah, kemudian yang halaman 13-nya ada di sebelah sini. Ingat, sesuai dengan catatanmu. Kalau salah, tidak urut, maka saya suruh cetak ulang. Dengar? Ya, sesuai perjanjiannya. 44 ada di sini, 13 ada di sini. Ya. Jangan tertipu dengan urutan. Pokoknya sesuai dengan yang kita buat kelompok kemarin. Kemudian selesai, save as. Kemudian sini JPEG. Ini yang A kita ganti B. Nah.
dan save. Dan oke. Oh ya, sekali lagi untuk angka apa ini? Halaman ini harus sama. Kamu harus diskusi sama kelompoknya. Ya. Ukurannya berapa, kemudian jenis fontnya apa, warnanya apa. Warna itu menyesuaikan dengan backgroundmu. Kalau backgroundmu putih, tidak mungkin warnanya ikut putih. Kalau hitam, tidak mungkin warnanya ikut hitam. Mengerti? Oke, itu cara membuat halaman dan menjadikan satu lembar bolak-balik. Maka kita dapatkan ini cetak A dan cetak B. Ini halaman yang depan, ini halaman yang baliknya, cetak bolak-balik. Ya, ini dicetak bolak-balik. Ini nomornya 14 sama 43. Kemudian baliknya sini, yang sebelah kiri ini 44, sebelah kanan ini 13. Kalau sudah sesuai dengan ini, maka akan urut. Kalau tidak urut, berarti itu kesalahanmu. Maka cetak ulang. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.